Yo, what's up? Selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Bagaimana, kaget gak? Woi, kalau tidak kaget berarti kalian sudah resmi menjadi warga sempak. Woi, mantap ya. Oke, jangan lupa pakai sempak hari ini ya. Aduh, itu quote yang paling sangat wow di channel ini ya kan. Jangan lupa pakai sempak hari ini. Oke, dan hari ini kita bakal lanjutin lagi ya kawan-kawan semuanya. Lanjutin lagi DOM yang kemarin itu apa nih? Aku bisa melihat mereka. Tapi sebelumnya itu kalian ini nggak bisa gitu loh, tidak disapa oleh Daki yang satu ini. Oi bos, kenapa Daki bos? Sorry. Marah nih, marah Daki hidup nih. Marah dia dikatain Daki ya. Oke ya, warga ini kepala RT warga sempak ya, tolong sapa nih warga lu nih ya. Jadi warga lu nih harus disapa ya. Kalau nggak disapa mereka nih gimana ya? Gatal. Gatal mereka cok. Oke semuanya. Woi, halo semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Baik-baik saja kan? Kalian semua sudah memulai sekolah kembali kan? Semangat semuanya ya sekolahnya. Jangan lupa kerjakan PR-nya langsung ya. Dan langsung saja kalian kalau belum like video ini langsung saja scroll ke bawah po. Langsung dan tunjuk like-nya dan juga subscribe-nya bagi kalian yang belum aktifkan notification. Langsung saja aktifkan ya. Dan bagi kalian yang belum nonton semua videonya Bang Kiman ya kan, langsung saja tonton ya kan, karena gue itu ganteng. Enggak nyambung sih. Langsung saja lah ya. Oke, kita bakal mainkan, gue udah enggak sabar nih ya kan. Oke, let's go. Oke, kawan-kawan, langsung saja kita let's go. Bakal mainkan misi horor kemarin lagi. Kemarin sudah sampai episode 3 sampai episode 4 ya. Episode 4 kemarin itu kita udah kemana ya? Ke hutan ya. Ke hutan kita ke hutan menuju mau mengambil benda keramat ya kan. Oke, otomatis itu udah upload hari Selasa ya kemarin ya kan. Padahal hari ini gue hari Selasa ini. Oke, dan kita langsung mainkan misinya ya. Bentar nih, kalau gue nggak denger nanti salah mainkan misi nih. 1, 2, 3, 4 mainkan. Oke, aku bisa melihat mereka episode 5. Oke, ini dia ya kawan-kawan, suaranya serem banget. Gila. Oke, ini mereka sudah berada di hutan ini ya. Apakah benar ini bukitnya? Kurasa iya. Oke, di belakang gunung ini ada hutan. Semoga saja itu hutannya. Oke, mari kita cari sekarang. Oke, bakal kita cari sekarang ya kawan-kawan. Ah, di sini cuy katanya. Waduh, padahal ini dekat banget ya. Dekat banget sama aspal ya. Aspal, jalan raya. Oke, kita bakal naik ya. Pakai mobil aja. Rina? Eh, waduh, ini sorry ya, guys. Rinanya kebuah. Aduh, Rinanya ketonyok. Aduh, gila. Biarin aja lah, ketonyok ya. Biarin. Dia juga setan ya, jadi dia hidup aja masih. Oke, kita bakal ke sana ya, kawan-kawan. Jadi, dia itu jin baik, jadi masih hidup aja tuh sirannya ya. Oke, jadi kita langsung naik ke atas ini. Semoga bendanya bakal kita temukan ya kawan-kawan. Karena kita nih nggak bisa gitu loh ngebasmi arwah jahat kemarin tanpa alat ini. Jadi kita langsung saja ke sana gitu kan. Lewat sini, kalau mobilnya nggak muat, ganti pakai motor aja. Oke, kau kira mana motornya? Ganti pakai motor katanya. Oh my god, jalannya sulit banget ini ya. Pantesan kecelakaan dia kemarin ya. Aduh, nggak muat ini. Asli nggak muat ya. Ah, muat. Ah, udah deket coy, mending langsung ke sini. Hey. Aduh, sulit banget ini. Ini gimana nggak kecelakaan coba? Mobil aja nggak muat ya kawan-kawan. Aduh, jangan sampai berasap mobilnya woy. Oh, enggak. Berasap knalpotnya doang ya. Masih standar lah itu ya kan. Oke, ini dia di sini nih. Oke, kita udah sampai. Sepertinya tempat ini banyak roh jahatnya. Oke, banyak roh jahat seperti apa ya, kawan-kawan? Di depan di rumah ada, langsung berhenti di situ aja. Oke, kita bakal cek ke situ ya, kawan-kawan. Apakah gitu ya kan? Apakah ada gitu kan bendanya? Oke, kita pakai mobil saja deh ya. Pakai mobil saja kita ke sana. Oke, alright, here we go. Oke, jangan menyerah kita ya. Pokoknya harus dapat nih. Aduh, di rumah sini ngapain gitu loh si Rina tuh kesini gitu loh ya kawan-kawan. Ngapain dia? Oke, kita turun ya. Untung gak malam-malam ya, jam 10 pagi ini masih santuy. Turun dari kendaraanmu dan kesini. Oke, kita turun dan apa yang akan terjadi gitu kan. Oke, ini kita udah masuk rumahnya nih ya. Oke, tuh si Rina dan Andre lagi
lagi menyelinap. Uish, oh my god, ada kakek-kakek di dalamnya, boy. Sepertinya nggak ada apa-apa, mending kita masuk ke dalam. Eh, kok nggak lihat? Oke. Kok nggak lihat ya? Serinanya nggak lihat juga ya? Masuk ke dalam ya. Oke, kita masuk ke dalam. Jangan sampai ada jump scare nih. Gila nih, gila. Bau banget di sini, woi. Ada apa ini, woi? Kamu ada merasakan sesuatu, Andre? Nggak ada tuh. Biasa-biasa aja. Aku ngerasain energi roh jahat di sini. Mungkin itu hanya perasaanku saja, Rin. Woi, wah, kan? Benar, ada jump scare ternyata, gelo. Oh, ternyata ini roh jahatnya. Mari kita habisi saja dia, Andre. Waduh, ada bertiga lagi. Roh jahatnya berbentuk manusia masih ya, kawan-kawan. Ih, kalahkan roh jahat. Aduh, tangan kosong lagi. Tetetetetetetetet. Waduh, oke, untung. Jadi langsung mati semuanya sekali tonjok. Mantul. Wah. Ada suara apa tuh? Ada suara gergaji. Oh my god. Oh, ini. Ini jangan sampai ini pemimpinnya atau apa ya, kawan-kawan? Enggak tahu dah ya. Ini kayaknya pemimpinnya yang baju hitam itu ya. Akhirnya kita bisa mengalahkan mereka. Mereka tidak sekuat roh jahat biasanya. Wah, hampir pegangan tangan dia. Oke, Andre. Mari kita cari barang itu sekarang. Oke, cari benda itu. Oke, kita bakal cari ya, kawan-kawan. Mana tadi tuh, hah? Pemimpinnya tadi sih ya sudah nengok-nengok di sini ya kan, tapi Andre dan si Rina masih belum tahu gitu ya, kawan-kawan. Jadi masih aman saja gitu kan. Masih aman. Semoga ini kita bakal menghadapi mereka ya. Tadi autornya malah I'm sorry katanya, sudah ngejutin kita gitu kan. Aduh, gua aja terkejut banget ya, kawan-kawan. Gila suaranya, untung speaker gua nggak terlalu nyaring-nyaring amat tadi. Aduh, mana nih? Jalan mana sih? Aduh, ini bahaya banget ya, kawan-kawan. Pantesan si Rina kecelakaan di sini ya kan. Kalau jalannya kayak gini, coba lihat nih. Wah, gila sih. Jalannya, wah, harus santai. Kalem. Harus kalem ya kita, kawan-kawan. Kalau nggak kalem gitu kan, nggak bisa sampai ke atas, nanti kita bakal ngulang. Bahaya. Jangan sampai benda itu ditemukan oleh pemimpinnya tadi. Kayaknya ini dijagain ya, kawan-kawan. Fix ini, bendanya dijagain ya. Kalau nggak sih, gimana dia, bahaya juga gitu kan. Oke, kita bakal pergi cepat saja ya ke sana ya, kawan-kawan. Karena gua harus fokus dulu ya, guys. Ini kalau nggak fokus nyetirnya ini bahaya banget ya, nanti jatuh. Alright. Loh, kok di bawah situ ya? Wah, salah nih kita ya, kawan-kawan. Oke, kita bakal keluar dulu deh. Kita pakai jetpack saja daripada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ya. Kita ke balik-balik di bawah dan meledak. Mending kita pakai jetpack saja turun ya ke bawah sini. Sirine kita tinggal saja, dia bisa saja teleport ya, lebih canggih daripada pakai jetpack. Oke, soalnya di bawah sini tempatnya, coy. Salah tujuan tadi kita ya. Oke, kita langsung saja ke sini. Alright, here we go. Wah, langsung malam. Mereka pun mencari sampai malam. Waduh, gila, coy. Hati-hati nih, coy, ada jump scare lagi. Di mana, Rin? Gak ketemu-ketemu loh. Dari tadi siang. Gak tahu juga ini. Aduh. Oke, gak ketemu. Ah, ada si Black ini lagi, coy. Hey. Aduh, dipanggil lagi. Aduh, mereka lagi celingak-celinguk cari benda itu. Woi, kalian berdua, dengar aku gak sih? Dicuekin, aduh. Ah, anjay kalian lah. Waduh, apa maumu, roh sialan? Panggil-panggil kami. Ah, ternyata kalian dengerin aku. Aku hanya minta perempuan yang ada di belakang kau. Kau mau dia? Lawan aku dulu. Hahaha, tempat bertarung bukan di sini. Kalau ingin bertarung, aku tunggu kau di atas bukit. Dan pastikan kau menemukan barang itu. Hahaha. Ayo, kita habisi dia sekarang.
jangan, Ri. Kita bakalan bisa musnahin dia jika nggak ada barang itu. Pasti ada aja keberuntungan di hak kita. Ke atas. Oke, kita bakal ke atas ya, kawan-kawan. Harusnya kita menemukan barangnya dulu sih ya. Katanya, soalnya kita nggak bisa, nggak ada alatnya ya. Gimana kita ngalahin dia gitu kan. Oke, kita bakal ngalahin dia menggunakan, nyusul dia pakai jetpack saja ya. Kalau pakai mobil, lama bos. Oke, kita ke sini dulu. Mana ya? Kalau nggak pakai alat gimana ya? Semoga kita beruntung ya, kata si Dre-nya tadi. Mudah-mudahan benar deh kita beruntung ya, kawan-kawan. Oke, kita turun dulu di sini. Oke, mencari tempat bertarung dia ya kan. Ada nenek-nenek tuh, Dre. Wah, iya ada nenek-nenek, anjay. Anjay. Ini si Rinanya nggak ada lagi. Mana nih? Oke, nenek-nenek. Apa, Nek? Nek? Nenek, ngapain di situ, Nek? Halo, Nak. Pastikan kau membawa barang untuk menghancurkan roh itu. Loh, kok Nenek bisa tahu, Nek? Saya ada membawa barang yang kau cari, Nak. Hah? Di mana Nenek nemuinnya, Nek? Itu tidak penting. Yang penting sekarang kau harus hancurkan roh itu sebelum dia menguasai. Oke, Nek. Makasih ya, Nek. Ke atas. Oke, alhamdulillah kita ya, kawan-kawan. Dibantu oleh Nenek. Ush. Neneknya pun hilang ya, kawan-kawan. Oh my God. Oke, kita untuk mempersingkat waktu kita ya. Langsung saja pakai jetpack ke atas ini ya. Waduh, kita udah ditunggu oleh mereka. Waduh, kita tangan kosong lagi. Semoga saja dia nggak pakai senjata nih ya, pakai ilmu atau apa. Soalnya tangan kosong nih, coy. Alatnya juga nggak ada. Lanjutkan ke part 6. Part 6-nya bakal kita lanjutin ya, kawan-kawan. Part 6-nya kita bakal bertarung melawan pemimpin arwah jahatnya ini ya, kawan-kawan. Oke ya, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan. Sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian sudah nonton video gua sampai akhir video. Jangan lupa di-like, di-share ke teman-teman kalian semua. Dan juga di-subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Abit Box Balan. Salam gimana? To you what? Smoking on the get degree, on the scene with the lean. My team gonna be Mr. Dream. I achieved no fiend. Can I strip against the cream? I signed on the key. 2020 on the scene.